Hari ini kita ada masa terluang, kita pergi Stadium Lucas, kita tengok final Piala BMR. Tengoklah apa yang boleh kita tengok kan. Let's go guys. Berapa sudah? Kosong aja. Ramai juga yang tengok. Aku rasa yang tengok ni lebih kepada mungkin saudara mara lah, saudara mara ataupun penduduk orang-orang kampung satu zon. Itu yang keren tu katanya, dorong main dari hari Jumaat. Cuma satu hari saja. Ya tidak keren. Tengok dari awal kan? Hah? Tengok dari awal kan? Ya. Antara pedalaman atas dengan Pantai Barat Selatan ni, yang mana lagi kau tengok untuk kan? Dua-dua pelitan. Kau suka mana? Hah? Biru lah. Ada nampak yang bagus? Hah? Ada nampak? Ada kamu nampak yang bagus? Ada lah. Hah? Penganjuran sangat baik, bagus. Saya juga terbabit sebagai pemilik goalkeeper department. Saya dengan Irwan Jamil betul very surprised yang a lot of potential goalkeeper. Dari segi dia punya height, ketinggian dia, goalkeeper commanding. Saya boleh katakan 8 orang goalkeeper memang sudah di dalam pemilihan. Di turnamen kalau kira boleh dikasih improve lagi apa sih. Tapi so far saya tengok saya positif sebab a lot of talented player. Kalau kita mau panggil 100-200 orang untuk trial, untuk pilih 30 orang saja, is unfair. Tidak adil. Ya,
apa memang bagus kah atau blok sudo? Hah? Dia sudah pacaran dengan Mangkok. Dia sudah tiba di Mangkok kah? Sukung tim mana satu nih? Sebelah sana ada anak buah kah, saudara mana ada anak main sana? Kenapa bawa? Panjang lagi masa. Jadi, cemana? Tim Pantai Barat Selatan? Hah? Ada rezeki bawa? Yang panatan bawa? Dua-dua pun panat bawa? Kenapa? Perasaan dia best juga lah, tapi penat juga. Kena marah-marah juga? Ya, kena marah-marah. Kalau bagi bola lama, kena marah? Tidak. Walaupun gol tiga kah? Walaupun gol tiga juga kah? Ya. Hah? Walaupun gol tiga juga kah? Ya, gol tiga. Nggak kena marah-marah kah? Ya. Dia juga? Ya, dia. Pemain-pemain yang ada ini masih muda-muda lagi lah, kematangan itu belum nampak. Tetapi untuk dari kalau mereka ini diasuh ataupun dibimbing, mungkin masa depan mereka dalam bola sepak itu memang baik lah. Dalam pertandingan ini memang ada kekurangannya. Apabila di dalam pandemik ini, ya, kita sebenarnya sudah awal untuk merancang. Dan sejak dari awal tahun lagi telah pun dirancang oleh pengurusi pertandingan, saudara Azman, dan bila telah merancang, tetapi karena dan keadaan yang tidak mengizinkan, jadi nampaknya macam agak terburu-buru sedikit lah di dalam penganjuran ini ya. Dalam masa yang singkat kita dapat penganjuran, tetapi kita bersyukur dengan anjuran ini, walaupun dia singkat tetapi nampak kejayaan ada di situ. Cukup gembira, tapi sebelum itu memang rasa berdak-berdak juga lah, sebab tengok berbeza lah kami punya permainan tu kan. Jadi atas usaha kita mengubah sedikit corak permainan, kita ada pertandingan di peringkat pertama atas, tuan rumah di Tambunan. Jadi ada 4 daerah, Nabawan, Keringau, Tambunan dan Tenom. Jadi dalam pertandingan tersebut, Tenom juara lah. Jadi atas kesepakatan, maka Tenom melalui klub JJFC mewakili pertama atas ke GMR. Satu tim saya. Tenom saja. Oh, jadi main siapa menang dia pergi lah. Dia pergi. Kita memang kita melihat jadual ini terlalu padat lah, sehingga kan kita pemain-pemain kita tu keletihan, tidak cukup untuk berehat. Tapi apapun kita terpaksa ikut kehendak penganjur. Apapun kita punya jurulatih dengan pemain sudah bersiap sedia dengan situasi yang begitulah. Apa perancangan nih, Bro? Perancangan kita bagi mereka happy dulu. Lepas ini balik ke tempat penginapan di Kaskwe, mereka mau mandi kolam. Kita tidak tahu sama ada pengurusan bagi atau tidak. Okay, Don. Okay. The best. Thank you very much. Okay, terima kasih. Terima kasih. Arsenal pula ada hubungnya.